Halo teman-teman, saya akan uh, tunjukkan bagaimana caranya uh, booking online masuk ke wisata Bromo Tengger Semeru. Tapi ini saya mau rencana mau masuk ke kawasan wisata Bromo untuk hari Rabu. Jadi ini akan saya tunjukkan bagaimana cara uh, uh, memboking on untuk online tiketnya. Karena masa pandemi ini, jadi Uh, untuk kawasan wisata Bromo Tengger Semeru ini sendiri dikerapkan dibatasi pengunjungnya jadi pengunjung yang masuk ke wisata Bromo Tengger Semeru ini dibatasi sama kota jadi tiket diboking secara online untuk masuk ke wisata Bromo Tengger Semeru jadi pertama-tama kita buka Google Chrome buka browser di hp kita masing-masing kali ini saya akan memakai browser Google Chrome jadi kita ketikkan saja booking online Bromo booking online Bromo kita klik yang atas sendiri kita booking klik booking sekarang kita scroll ke bawah kita baca, aku nggak kelihatan moco. kita scroll ke bawah semua, ini intinya peraturan-peraturan eh, di kawasan wisata Bromo. kita ini kita checklist semua ya, guys ya. Kita checklist semua. Jika eh, jika kalian kelaten membacanya, nggak apa-apa dibaca. Ini peraturan-peraturan untuk masuk ke kawasan wisata Bromo kita daftar kita daftar untuk bulan maret tujuan penganjakan nggak apa-apa ini uh, ini pilih salah satu saja karena ini uh, tujuan ini ada di dalam kawasan wisata bromo semua kita pilih bukit cinta saja nggak apa-apa untuk selasa untuk saya mau masuk hari Rabu ya guys. Ini hari Rabu ini karena besok Selasa, Rabu kita booking untuk hari Rabu. Pintu masuk saya mau masuk lewat Cemoro Lawang Probolinggo, Cebongir Suramadang Pengajakan Pasuruan. Saya mau masuk ke lewat jalur Pengajakan Pasuruan. Jadi saya mau masuk dari eh, jalur Nongko Jajar ke Tosari, nanti masuknya ketemunya di sini pasuruan sini penganjakan pasuruan jenis kendaraan sepeda roda 2 pilih roda 2 jumlah kendaraan 1 terus tanggal berangkat hari ini hari apa ya hari Senin Selasa Rabu jadi Rabu itu hari 31 tanggal 31 Maret tanggal pulang juga 31 Maret nama ketua kelompok kita isi nama saya sendiri kebangsaan Indonesia tanggal lahir kita isi sesuai data diri kita masing-masing yang mau masuk yang berwisata ke sana ya guys ya Kita isi dulu ini jenis kelamin KTP. Jadi ini kita isi sesuai data diri kita masing, data identitas diri kita masing-masing. provinsi Jawa Timur Kabupaten Madiun jadi ini kita isi sesuai KK diri kita masing-masing ya guys kita isi email kalau ada email jadi email ini nanti untuk pengiriman e nya anggota keluarga ini kalau kita membawa anggota keluarga kita tambahkan di sini Ini untuk tiket biaya tiket masuknya guys untuk wisata nusantara eh, Hari kerja 29.000, hari libur 34.000 Untuk mancanegara ini enggak perlu ini eh, Selisihnya banyak karena WNA Kita cek lagi Rincian booking ongrelangga terdiri dari 1 orang. Untuk tanggal 31 Maret 2021, 1 WNI 29.000 sama 1 eh, roda 2 ini biaya motor. Rp5.000 per per motor. Jadi totalnya semua 34. Kita kirim Booking oleh penggabungan booking oleh anda telah berhasil. Mohon cek email anda untuk melihat nomor virtual kode booking dan jumlah pembayaran. Oke, kita masuk ke email. Kita cek email dulu. Ini sudah sudah masuk ya, ya dari dari pihak Bromo Tengger Semeru, jadi ini pembayaran cuma lewat VA atau virtual account. Jadi, nanti akan otomatis kalau kita transfer ke virtual account ini akan otomatis terkerak eh, jumlah pembayaran 34000 ini kita akan bayar dulu jadi setelah kamu bayar, untuk kamu pengguna ATM selain BRI eh, kamu bisa bayar melalui ATM BRI bagi pengguna ATM selain BRI misalnya BNI atau bank lain itu bisa dibayarkan melalui ATM e, BRI atau jaringan Prima. Jadi saya tadi e, memakai ATM BNI dan saya coba di ATM BNI itu tidak ada menu BRI Syariah. Jadi terpaksa saya e, transfer melalui ATM BRI melalui melalui ATM BRI dan menggunakan ATM BNI. Jadi setelah kamu bayar, kamu cek via emailnya, di Gmail kamu cek. Jadi kalau pembayaran kamu sudah terkonfirmasi sudah berhasil nanti akan ada email ini kita cek ini ada sudah ada email jadi emailnya ini isinya ada link bukti cetak jadi ini ada tulisan link bukti cetak ini kalau kita klik nanti kita akan e mengganggu untuk etiketnya untuk masuk ke kawasan Bromo, jadi link bukti cekak ini nanti ada barcode-nya, dan barcode-nya kita tunjukkan di pintu masuk atau di loket kalau kita masuk ke Bromo. Jadi, sekian, inilah cara e, booking online untuk tiket masuk ke kawasan wisata Bromo. E, sebelum saya tutup, jangan lupa klik subscribe, di like, di komen-komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.